Halo guys. Ya, yeah, siap. Salam Kamtibmas. Pagi ini kita giliran ke SMP Negeri 281. Narkoba tidak bisa hanya menyalahkan siswa dan siswi, dan tidak boleh lagi siswa dan siswi menjadi korban dalam peredaran narkoba. Maka kepala sekolah dan para guru juga harus melibatkan terus masyarakat sekolah lainnya, seperti sampang, petugas kebersihan, dan pedagang, baik pedagang yang ada di lingkungan sekolah maupun yang di luar lingkungan sekolah. Begitu juga dalam hal pelanggaran peraturan atau antar pelajar dan lain-lain. Jika ada masalah di lingkungan sekolah, kemudian ditetapkan solusinya secara bersama-sama unsur masyarakat sekolah, maka harus kita menjawab. Menjadi warga negara yang baik dan yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia ini, mendapatkan hadiah sekedar dari Kapolsek Kramat Jati. Ini adalah kepala sekolah FKDM Kapolsek Kramat Jati, Kak Danrami dan Pak Lurah yang telah pembinaan terhadap anak-anak pelajar SMP 281 tidak ada tawuran lagi, tidak ada narkoba lagi. Terima kasih, salam.